mah. Maaf mah. Kalau aku ibu sudah menyuruhmu untuk tidak menemui ayahmu. Kenapa kau bandel untuk tetap menemui ayahmu dan berbicara pada ayahmu, ha? Maaf, Bu, tapi aku kangen dengan ayah. Aku kangen sekali. Aku ingin mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, Bu. Tentu, Bu. Aku ini tetap putranya, Bu. Aku bukan putra orang lain. Aku putra ayah. Iya, ibu juga tahu kau lah putranya, putra ayahmu. Tapi ibu masih sakit hati pada sikap ayahmu itu. Jadi memohon untuk kali ini, jauhi ayahmu. Atau enggak ibu akan melakukan sesuatu hingga ibu bunuh diri. Mengerti? Jauhi ayahmu. Sudah putraku, mendingan kau turuti saja kata-kata ibumu itu yang tersayang itu. Ayah sudah tidak mau mendengar sama apapun darimu. Kau tetap menyayangi ibumu saja. Jangan temui ayah lagi. Kau mengerti? Tetap sayangi ibumu. Loh, Kak Utari kenapa sini? Dan Kak Utari kesini sama siapa, Kak? Aku, kau mengenal dia? Dia siapa, nak? Ayah baru pertama kali ngelihat dia. Oh itu, Pak, dia istri dari sepupu kau Bimanyo, namanya Kak Utari, Pak. Dia menantu Bibi Subadra. Oh, salam ya. Saya ayahnya Utari. Salam kenal untukmu. Oh iya, Kak Utari. Ayo Kak Utari masuk dulu minum. Oh iya, Kak Utari. Kau tadi pasti nyariin sepupuku ya Bimanyu. Dia ada di luar sebentar, nggak tahu lagi bahas apa. Paling tak bentar lagi masuk, Kak. Oh, sebenarnya kau tadi kesini bukan untuk menemui suami kakak, tapi untuk ngasih sesuatu ini buat kamu sebagai buat kenang-kenangan aja. Ini hadiah untukmu dari kakak. Tolong terima ya. Terima. Oh, ini beneran buat aku, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Kenapa kau kembali lagi di kehidupan aku, Mas? Aku sudah muak melihatmu. Kenapa kau kembali lagi di kehidupanku dan juga di kehidupan keluargaku? Kenapa, Mas? Jawab aku, kenapa? Kenapa kau kembali lagi? Jawab, Mas, dengan jujur. Halo, seharusnya kau yang banyak ngomong kali. Aku kesini hanya untuk menjenguk adikku. Dan kau ngapain pula kesini? Kau kan bukan ada darah daging. Kau kan bukan kakak kandung dari adikku. Pokoknya sebuah kakak ipar. Dan lagi pula kita ini juga udah berpisah. Ngapain juga aku masih kesini. Lebih baik aku pergi dari hadapanku. Ayah, ibu, cukup berantem. Aku gak mau kalian berantem di sini. Apalagi didengar oleh Bibi Diana dan juga Paman Mahendra. Sebaiknya kau diam saja, anakku. Jangan banyak bacot ya. Bibi, Paman, kenapa kalian menipu aku? Kalian berbohong. Keponakanku, Rena, ini semua bisa Bibi jelasin kok. Ini iya, ntar Bibi jelasin kok, nak. Iya, Rena, aku bisa lihat kebohongan dari mata Bibi. Bibi sedang membohongiku. Aku sungguh kecewa, Bi, pada Bibi. Kenapa Bibi membohongiku kalau Paman sebenarnya tidak pergi keluar kota? Tapi ada, Bi. Kenapa, Bi? Sebenarnya Bibi nggak mau kamu tahu tentang permasalahan keluarga Bibi, ponakanku. Bibi ingin menjaga rahasia saja. Tapi kenapa Bibi berbohong dan merahasiakan ini dari aku, Bi? Aku kan bisa menjaga rahasia Bibi. Kak Jun, kakak ipar Subadra, kalian sudah sangat mengecewakan anakku Rena, dan kalian juga mengecewakan diriku. Kak Jun, aku mempercayai kakak. Tapi apa? Adikku Diana, ini semua bisa dijelasin kok. Kenapa kakak dan juga kakak iparmu Subadra itu pisah? Ini bisa dijelasin kok, ya? Untuk apa dijelasin, Kak? Kalau semuanya sudah ada buktinya bahwa kakak membohongiku. Kakak selama ini menelponku bahwa kakak bersama kakak ipar Subadra, kan? Tapi kenyataannya enggak. Kakak malah berpisah dengan kakak ipar Subadra. Kakak mengkhianati ibu sama sekali. Sama sekali kakak mengkhianati ibu. Kakak mengkhianati ibu karena kakak. Iya, mengkhianati ibu. Dasar pengkhianat, Kak. Iya, Dik, kakak bersalah. Tapi kakak melakukan ini karena kakak sudah gak cinta lagi. Dan iya, kakak memang mengkhianati ibu. Tolong percayalah sama kakak. Kakak memiliki suatu hal saja. Aku benci kakak.
Kau bukan lagi kakakku. Kak Arjun udah tiada. Kak, kenapa kau melakukan ini? Kakak sama sekali mengkhianati hatiku dan juga hati ibu, kak. Kenapa, kak? Kenapa ini harus terjadi di dalam keluargaku? Kenapa ini? Ayah, Abimanyu benci ayah karena ayah, sepupuku Reina dan bibi Diana marah besar karena ayah. Ya, karena ayahlah yang membuat bibi Diana marah besar. Pantas untuk ayah hukuman yang sangat berat. Itu pantas untuk ayah. Ya, benci pada ayah. Benci selamanya. Dan untuk ibunda, ibunda kenapa juga membuat bibi Diana marah? Aku pun juga marah kalau bibi Diana marah. Aku benci bunda untuk selama-lamanya. Benci. Tolong maafin bunda. Ya, kalau bunda tahu, bunda sangat nyesel karena telah membohongi kalian semua. Abimanyu tidak akan memaafkan bunda untuk selama-lamanya. Tidak. Anak Abimanyu, tunggu. Kau janganlah marah pada ibumu. Marah pada ayahmu saja, anakku. Kenapa palaku sakit ya? Mas, kamu kenapa? Kamu sakit? Entah. Tuh tiba-tiba aja palaku pusing dan sakit. Mas Arjun. Hah? Ayah mertua? Ayah mertua? Hah? Kakek Par Arjuna? Kakek Par Arjuna? Pak? Mas, bangunlah mas. Mas Arjun, bangun mas. Aku berasa dibohongin oleh keluarga aku sendiri. Aku berasa ditipu. Aku berasa ditipu oleh ibu. Aku menyayangi ibu, tapi ibu malah membohongiku. Ibu jahat sekali padaku. Jahat sekali. Kak Ipar. Kalau mau aku panggilin ambulan ya, biar nanti dijemput pakai ambulan. Ya Kak Ipar. Boleh tuh sepertinya. Cepet ya. Sebaiknya Kak Ipar, gak usah khawatir. Oh ya Utari, kau mau gak teleponin suamimu dan kasih tahu kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit? Ini penting sekali. Boleh paman, bentar ya aku telepon dulu. Kok gak diangkat ya sama dia ya? Coba aku telepon lagi sekali lagi, supaya gak aja diangkat. Iya. Kenapa sih dia pakai telepon segala? Mungkin ini, gua gak mau angkat, pokoknya gua gak mau angkat titik sampai kapan pun. Ayo dong suamiku, angkat dong. Ini penting loh suamiku. Angkat dong suamiku, Abimanyu. Gua gak mau ngangkat karena gua masih marah pada siapapun. Gak mau angkat sampai kapanpun. Akan gua matiin teleponnya. Gua tau kelakuan gua ini emang aneh, tapi gua masih marah. Paman, Abimanyu gak mengangkat teleponnya. Jadi kita harus gimana ini? Kalau gimana kamu telepon sekali lagi, nak. Ini penting banget, nak. Please, ya. Sudah, adik ipar. Sudah. Aku tahu dia masih marah padaku. Jadi mohon, jangan telepon lagi, ya. Loh, tapi kan, kak ipar. Dia harus tahu kondisi ayahnya, dong. Gimana sih, kak ipar? Iya, aku tahu. Dia harus tahu kondisi ayahnya. Tapi dia senang marah. Aku nggak mau buat dia tambah marah lagi. Biarkan anak Abimanyu sendirian dulu untuk beberapa waktu. Aku tahu dia marah. Aku juga gak mau mengganggunya saat dia marah. Aku tahu. Jadi mau biarkan anakku istirahat dulu lah, adik ipar. Kenapa seperti ini? Kenapa jadi ajar seperti ini? Kenapa? Permisi, di sini ada istrinya Pak Arjuna Argantara tidak? Saya ingin ngomong sebentar pada beliau, pada istri Pak Arjun. Saya sendiri, Pak. Ada apa ya, Pak? Gimana kondisi Pak Arjuna Argantara? Apakah hanya sakit biasa atau sakitnya parah? Pak Arjuna Argantara itu sakitnya parah dan harus segera dirawat inap. Kalau tidak, nyawanya dalam bahaya. Kalau boleh tahu, suami saya penyakit apa ya sampai dirawat inap seperti itu? Sebenarnya Tuan Arjuna Argantara itu kena penyakit. Kena penyakit leukemia, jadi harus dirawat inap. Untung tadi tepat waktu bawa ke rumah sakit. Kalau nanti nyawanya bisa tiada.
Apa? Suami saya kena penyakit leukemia. Iya, untuk dari itu, Tuan Arjuna Gantara harus dirawat inap untuk sementara waktu. Biar kondisinya pulih, dan sekarang kondisinya saat ini sedang kritis. Nah, dan kita berdoa aja ya, semoga Tuan Arjuna Gantara selamat dari masa kritis. Apa? Suamiku, maafin aku. Seharusnya aku tahu penyakitmu dari dulu sebelum kita pisah. Tapi kenapa kau merahasiakan ini dari istrimu sendiri? Kenapa suamiku? Kenapa? Oke, Pak Rajun. Kenapa kau tidak menceritakan ini pada kami semua tentang penyakitmu? Seharusnya tuh kalau kau menceritakan ini, kami akan segera mengobatimu, Kak Ipar. Kenapa kau merahasiakannya sendiri dan dipendam sendiri, Kak Ipar Arjun? Anda siapa? Dan Anda dengan pasien ini siapa? Oh, saya istri dari pasien ini. Saya ingin menemui suami saya, boleh ya? Untuk sementara saja. Oh, boleh kok, Nyonya. Silakan. Mas, maafin aku ya. Karena aku... Kok jadi masuk rumah sakit? Seharusnya Abimanyu marah padaku, bukan marah padamu. Maafin aku ya, Mas. Ini semua salahku. Maafin aku pokoknya. Aku sudah gagal untuk menjadi ibu dan juga jadi istri bagimu. Dan aku juga gagal untuk jadi ibu mertua yang baik bagi menantuku. Jadi maafin aku ya. Karena aku... pokoknya aku menyesal. Seharusnya aku tahu penyakitmu dari awal, suamiku. Maafin aku pokoknya. Hah, ada pahlawan kesiangan lagi nih ternyata. Ngapain lu di sini? Ini kawasan gua. Kawasan lu ya di sana lah. Ngapain lu di sini? Oh, lu mau adu banting sama gue? Yona, yuk silakan. Maju. Yuk, siapa takut? Gua nggak bakal takut melawan lu. Mau adu banting dengan siapapun, gua bakal menang. Awas, gua bakal tunjukin kekuatan asliku padamu. Yah, dasar bajingan, sialan. Dan gue bakal bongkar identitas lu pada semua orang. Coba saja kalau bisa bongkar identitas gue. Gak bakal kau bisa membongkar identitas gue. Gue bakal memiliki cara licik untuk semua orang tidak tahu identitas gue. Ya, cara licik. Kamu sekalian, saat Anda tahu identitas Anda kebongkar, Anda bakal menangis sesudu-sudunya dan minta maaf padaku. Oh, dia telah berubah menjadi mata hijaunya. Menandakan bahwa dia pangeran, kan? Hentikan, suamiku. Aku membawa pesan bahwa ayahmu masuk rumah sakit. Ayo kita ke rumah sakit. Apa? Kau serius kah? Kau gak bercanda kan, Utari? Kau serius kah? Kau beneran gak bercanda kan? Oh, paman. Aku gak lagi bercanda kan, paman. Tidak, ponakanku. Kamu gak lagi bercanda. Sekarang kamu temuinlah ayahmu yang berada di ruangan sebelah. Ayah, bangun ayah. Ayah, maafin aku. Aku tahu aku salah. Maafin aku ayah, tolong bangunlah. Bangun ayah. Ayah. Aku, kau jangan sedih ya. Kita doain terus ayahmu supaya ayahmu tetap sadar. Dan maafin ibu ya anakku. Ibu, seharusnya aku lah yang minta maaf. Karena aku telah marah pada kalian. Ayah, cepat sadar ya, ayah. Ini aku Abimanyu yang sudah berdiri di hadapan ayah. Ayah cepat sadar ya. Aku kangen sekali dengan marah ayah, dengan tawa ayah, dengan canda ayah. Bangun ya, ayah. Please, kumohon. Anakku, kok gak mau makan kah? Ini udah malam loh. Gak baik loh. Ayo makan dulu yuk. Ibu gak mau kamu sakit ya, nak. Ayo makan dulu. Itu... Kau makan bersama pamanmu. Pamanmu udah beliin makanan, anakku. Gak mau, Bu. Aku gak mau makan. Aku gak nafsu makan. Anakku, gak boleh gitu. Makan itu penting, loh. Yuk, makan yuk. Anakku Bimanyu, sebaiknya kamu turuti apa kata ibumu, nak. Ibu, kok itu kok kayak suara ayah, Bu? Ayah, syukurlah ayah. Ayah kalau udah sadar. Anakku, ayah senang sekali kalau kamu kesini. Sebenarnya ada satu permintaan ayah yang ingin ayah sampaikan padamu. Kamu mau kan mendengarkan perintah ayah? Iya ayah,
Aku mau kok dengar perintah ayah. Apapun yang ayah mau, akan aku katakan. Akan ku dengarkan. Ayah mau katakan apa? Ayah mau balikin lagi dengan ibumu. Tolong sampaikan ini pada ibumu ya nak, anakku. Ibu, aku ingin ngomong sesuatu pada ibu. Mau bicara apa anakku? Apakah ini penting banget? Cepat katakan ya. Ibu, please, turuti permintaanku. Aku mohon ibu balikan lagi sama ayah. Please bu, aku mau sekali aku mendapatkan kasih sayang orang tua yang lengkap. Ya bu, please, tolong turuti perintahku bu. Bu, mau kan bu turuti perintahku? Gimana ya nak? Sebenarnya ibu masih sakit hati, tapi karena ini perintahmu, ibu akan turuti saja. Jadi benar nih, ibu bakal balikan lagi sama ayah. Serius bu? Iya, ibu serius. Ibu bakal balikan lagi sama ayahmu kok. Seneng kan? Ini serius kan? Ini beneran. Ayah dan ibu mau balikan lagi, adik. Iya kak, ini serius. Masa adikmu berbohong kak? Aku jujur loh kak, ini dari ibu sendiri. Asik, aku senang banget kalau ayah dan ibu akhirnya bersatu. Iya kak, aku juga senang banget ayah dan ibu bersatu. Kok kenapa adik? Kok sakit? Kalau kau sakit, kok mending pulang aja. Enggak kak, aku mau izin keluar dulu ya sebentar aja. Kenapa harus sekarang berubahnya? Aku tidak mau berubah. Gimana ini, tolongin aku. Inilah saatnya yang kutunggu. Akhirnya aku berubah juga jadi pangeran. Aku akan menghabisi vampir itu. Sialan, awas kau Renaldi. Anakku, kan sudah ibu bilang jaga itu dua kepribadianmu anakku. Kau sudah membongkarnya. Untung di hadapan ibu, bukan di hadapan orang banyak. Lain kali kau harus hati-hati. Kau ada orang gimana? Kau sudah terbongkar. Mengerti apa yang ibu katakan anakku? Jaga dua kepribadianmu itu. Hei anakku. Iya mah, maafin aku karena aku tidak bisa menahan rasa emosiku dan aku jadi seperti ini mah. Maafin aku. Kali ini kita ketemu lagi. Kali ini aku sudah siap untuk menggigitmu menjadi vampir. Aku sudah siap untuk melawanmu vampir Renaldi. Sekaligus aku akan menghancurkan seluruh habitat vampir. Oh iya? Apa mau melawan para vampir? Gak bakal bisa. Kita hanya manusia biasa yang sok belagu. Sialan lu vampir. Hentikan ponakanku Bimanyu dan ponakanku Renaldi. Sudah cukup kalian untuk berdebat hari ini. Paman, itu paman beneran kah? Iyalah ponakanku, ini aku, pamanmu, Basudewa Krishna. Kenapa paman balik lagi di kehidupanku? Kenapa paman setelah setahun paman ninggalin aku bersama dengan ibu? Kenapa paman tiba-tiba balik lagi dan nongol di hadapanku? Ada alasan apa paman kemari? Paman ada alasan kemari karena paman ingin menghentikan kalian berdua. Paman gak mau kalian berdua berantem satu sama lain. Meskipun kalian bukan saudara. Tapi dia musuhku, Paman. Akan aku habisi dia. Dia adalah musuhku. Tidak, ponakan kau Bimanyu. Gak boleh begitu. Kita sebagai manusia itu harus saling memaafkan. Dan tidak boleh ada namanya perdebatan di dalam keluarga. Renaldi itu juga keluargamu, meskipun bukan saudara. Kau paham kan, ponakanku? Ya, Paman. Aku udah paham apa yang Paman katakan. Tapi dia tetap musuhku. Titik gak pakai koma, dia musuhku. Dia tuh ponakan paman juga. Tapi kenapa aku gak pernah tahu bersama dengan Bibi Kenza? Kenapa paman gak kasih tahu aku? Oh, dia tuh ponakan paman juga. Ponakan dari mananya paman? Jadi gini ceritanya. Ibunya Bimanyu tuh adik kandung paman. Dan ibunya Bimanyu tuh berdarah si Yadawa. Jadi otomatis Bimanyu juga darah Yadawa. Jadi Abimanyu adalah ponakan kandung paman, sementara aku tidak. Apa? Tapi kenapa paman boleh ceritain ini pada aku, paman? Paman tega sekali ya. Paman nunggu waktu yang tepat untuk ceritain ini pada kalian berdua. Jadi kalian itu adalah saudara, meskipun bukan saudara, atau enggak sepupu.
Maafin paman ya, Renaldi. Kenapa kau ngalingin aku untuk ngabisin dia? Awas kau dari pandanganku. Aku akan menghabisi paman itu. Hei, tunggu. Dia itu juga pamanmu. Dia itu pamanmu juga. Jadi janganlah kau bunuh dia. Meskipun dia bukan paman kandungmu. Tapi dia yang telah mengurusmu. Dia telah mengurusmu dari kecil. Ingatlah itu. Tuan muda Renaldi. Ah, dia gak ada apa-apanya. Daripada dengan Bibi Kenza. Bibi Kenza itu mengurusku dari kecil. Yang berani hanya Bibi Kenza. Jadi aku akan tetap sayang pada beliau. Hentikan aku mohon. Jangan bunuh Paman Krishna. Paman Krishna itu juga pamanmu. Meskipun bukan paman kandung. Tapi hormatilah beliau. Kumohon. Hormati Paman Krishna sebagai pamanmu. Anggap dia sebagai pamanmu juga. Ah, diam kau. Mending kau awas saja. Oke, kalau gitu, kalau kamu tetap lawan juga, lawan aku saja. Kita ini kan musuh kan? Ya, dan aku pernah dengar cerita bahwa bibimu itu adalah anak angkat dari kakekku. Ya, anak angkat. Apa? Tapi kenapa bibiku gak pernah cerita kalau dia anak angkat dari kakekmu? Tapi kenapa dia gak pernah cerita padaku? Aku dia ponakannya. Udahlah ponakanku Abimanyu, sudah cukup bicara dengan dia. Dia itu keras kepala, tidak bisa didengarin. Cukuplah bicara dengannya. Udahlah, bicara dengan dia seperti kayak bicara dengan batu. Oh, tadi kamu menyuruhku untuk melawanmu ya? Oke, aku akan melawanmu dan akan menghabisimu. Rasakan ini. Iya, lawan saja aku. Aku sudah siap untuk terima tantanganmu. Meskipun kita adalah sepupuan, tapi bukan saudara, tapi tetap musuh. Musuh dalam musuh. Akhirnya kau sadar juga kalau kita adalah musuh. Kita musuh ya, bukan sepupuan ataupun keluarga. Kita tetap musuh. Kita musuh dan aku akan menghabisimu sampai kapanpun. Sampai kapanpun aku akan menghabisimu. Ah, sakit sekali. Rasakan itu, dengan satu sekali aja kau udah menyerah. Sial lu, vampir. Hah, belum gitu aja ada cemen sekali. Aku belum menunjukkan 1000 kekuatanku. Dasar cemen. Dan kau paman, kau diam saja. Kau itu bukan paman kandungku kan. Kau itu lah paman musuhku. Baca kau diam. Gak usah banyak bacot. Mengerti kau paman Krishna. Seharusnya aku yang banyak bacot. Kau itu kan ponakannya juga. Mengerti. Kamu kenapa sih ini berantem terus ha? Kamu ini bikin ibu khawatir aja dari kemarin terus. Khawatir terus. Enggak bu, aku gak berantem kok. Cuman berantem aja dikit. Itu cuma kesalahpahaman. Ya. Yaudah, mari pulang.